Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama saya Aminuddin. Kali ini saya mau basmi tikus di rumah, khususnya di dapur. Ini saya udah borong lem tikus papan, yang model papan nih. Nah, ini ada banyak, ada 13 biji. Ini saya beli online, harganya sekitar 11 ribuan lah, 11-12 ribu. Terus ada lagi ini apa, racun tikus. Nah, ini saya pakai racun tikus yang petrokulum ya, petrokulum 0,005 BB itu apa nggak tahu sih artinya. Nah, ini saya juga beli sebox nih biar habis semua tikusnya. Ini petrokulum ya, katanya sih mati kering. Ini umpan racun tikus, umpan siap pakai. Jadi nanti ini bentuknya batangan kan, kayak kayak coklat gitu. Nanti ini dipakainya buat umpan, disimpan di apa, lem tikusnya, di papannya. Ini nanti ini dibuka, ini kayak buku ya bentuknya. Jadi di tengahnya nanti kita pakai umpannya si racun tikus itu. Nah, sebenarnya bisa sih pakai umpan yang makanan bekas juga, cuman racun tikus dia lebih apa? Ya, tikusnya kayaknya mau makan. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi teman-teman tonton terus, nanti kita lihat hasilnya ya, dapat berapa tikus kita. Oke. Nah, ini dia si umpannya saya pasang di tengah ya. Ini lem tikusnya dibuka gini. Terus umpannya kita kasih di tengah. Nah, biasanya jadi niatnya harapannya si tikusnya makan umpan racun tikusnya. Jadi dia pas mati itu nggak kemana-mana, dia nempel di si papan di buku ininya ya. Nah, harapannya sih seperti itu. Nah, ini disimpan di bawah rak nih. Ini sih lemari nih, meja buat ini, meja kompor. Oke, simpen di bawah sini. Terus kita ambil satu lagi. Nah, ini kayak gini, satu lagi juga sama kayak tadi. Ini disimpan di bawah bak mesin cuci ya, di tempat yang satu lagi. Nah, untuk tikus yang untuk di dalam rumah, ini lem papan bukunya ini dibentuk kotak ini ya. Ini buat di dalam rumah kayak gini. Tuh umpannya ada di dalam, di tengah. Terus dibikin kotak. Nih, ini satu lagi juga sama, saya bikin dua. Oke, kita simpen, diposisikan di yang biasa banyak tikus. Terlihat banyak ada tikus ya. Ini biasanya di sini nih, di dekat sepatu. Nah, kita simpan aja di sini. Ah, oke. Sip. Untuk yang satu lagi ini buat di dapur juga sih, cuman ini nanti disimpan di atas. Soalnya kalau di atas takutnya jatuh ke bawah, jadi makanya dibikin kotak gini. Nah, di atas ini sering tikus lewat nih, lewat atas ini. Jadi kita simpen jebakan tikusnya, lem tikusnya di atas sini ya. Oke. Tinggalin aja semalaman, nanti besok pagi kita lihat hasilnya. Was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter.
I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Okay, teman-teman, ini udah pagi nih. Sekarang kita lihat hasil tangkapannya ya. Ini ada tikusnya apa enggak? Dapat tikus berapa nih? Kita lihat dulu. Wow, tuh dapat ya tikusnya. Nih, tuh sekarang langsung dapat 2 tikus. Oh, yang kecil 1, yang gede 1. Oh, masih hidup tikusnya. Terus yang satu lagi nih, yang di sini kita lihat, yang di bawah rak bak cuci piring. Mana? Nah, ini juga dapat nih 2, sama yang kecil sama yang gede juga. Itu. Nih, ini 2 juga ya dapatnya. Jadi umpannya berhasil. Yang ini juga udah saya tutup. Yang ini. Nah, sekarang kita lihat yang di dalam rumah. Ini juga ada nih. 1 tuh. Udah 1 ya. Nih dia tertarik sama umpannya, jadi masuk ke situ. Tuh, ada ya. Ini tikus kecil ini. Jadi sehari dapat 4-5 tikus. Besok kita coba lagi. Oke, makasih ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.